Kutambahkan sedikit kekuatan lagi untuk kalian, agar kalian bisa mengumpulkan lebih banyak anggota. Solusinya, wadidaw, terima kasih. Pak Tampan lagi ngapain? Ada Bu Reni. Ini Bu, saya lagi live. Ya, buat cari tambahan. Ibu ngapain kesini? Ini Pak, saya lagi nyari anak saya. Udah 2 hari nggak pulang. Pak Tampan tahu nggak dia kemana ya? Oh, nak ibu kenya. 2 hari yang lalu sih di balai desa sama temen-temennya, sama saya juga sih. Nah, ibu pun jarang keluar rumah sih, jadi saya nggak tahu bu dia di mana. Mungkin tempat temennya kali. Aduh, kemana ya anak saya, Pak Tampan? Udah 2 hari saya nyari nggak ketemu. Ya semenjak bapak yang meninggal ya, jadi kayak gitu. Kelakuannya beda sekarang, Pak Tampan. Pak Tampan kenapa mukanya merah kayak gitu, Pak Tampan? Enggak merah. Ya kalau mau nanti saya jadi bapaknya. Maksud saya bantu cari Webokun. Ya nanti saya bantuin ya bu ya. Ya kalau ketemu nanti saya kabarin. Terima kasih banyak Pak Tampan udah mau bantuin. Ya udah Pak Tampan ya, saya mau lanjut nyari ya Pak Tampan ya. Nanti kalau Pak Tampan ketemu ya kabarin saya ya Pak Tampan ya. Yaudah Pak Tampan, saya lanjut dulu ya nyari anak saya. Oh iya bu, iya bu, ya sama-sama kok, nggak apa-apa kok. Ya nanti kalau ketemu saya kabarin ya. Pokoknya saya sudah menemukan nak ibu kun. Ya biar ibunya suka sama saya, maksud saya. Ya udahlah, pokoknya saya rumah bukan ibu kun. Ada hujan mulu dah. Tapi enggak apa-apa sih, kan hujan berkah ya. Tapi ya bingung dah mau ngapain, nonton TV kagak boleh, main HP kagak boleh. Bolehnya ngapain dah? Aduh, bosan betah gua. Crispy, masuk rumah. Hujan-hujan gini di luar kesambar petir nanti kamu. Aduh, ini anak ngeyel banget dibilangin. Iya, Mak, bentar lagi. Cuma lihat hujan aja masa kagak boleh sih? Aduh. Dibilangin kesambar petir lah kamu. Yaudah, gak peduli kamu. Buset dah, gitu amat dah sama anaknya. Udah mending gua di sini aja dah, daripada diomelin di dalam gak jelas. I have regrets in my mind every time, and no one seem to figure me out. I guess it's stress, it's making me feel so depressed. Wibu, sini Wibu. Ngapain di situ lu hujan-hujanan? Mending lu temenin gua dah sini. Bosan banget dah gua soalnya. Ya, hujan-hujan gini enggak bisa ngapa-ngapain Wibu. Bleh bleh bleh. Bleh 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 bleh. Bleh 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 bleh. Hah? Lu ngomong apaan dah Wibu? Kagak ngerti gua. Mending lu pakai bahasa Wibu lu itu dah, yang watashi-watashi. Lebih ngerti gua daripada yang lu ngomong sekarang. PTW baju lu keren bedah, Ibu Kun. Lu cosplay apaan, Ibu? Tunggu dulu. Bleh. Itu kan sekte yang diceritain Pak Tampan. Jangan-jangan lu masuk sekte itu, Ibu? Ibu, lu kenapa, Ibu? Jangan bikin gua takut.
kenapa nih si Wibu? Waduh, mana gak diceritain Pak Tampan lagi. Gue gak tahu harus ngapain ini. Waduh, gimana nih? Anu ibu, lu dulu join sekte bleble. Udah ibu tolong, badan gua sakit semua ibu, tolong. Udah ibu, jangan kayak gini. Bagus ibu, kamu telah mendapatkan satu anggota baru lagi. Jadi, kamu masuk ke dalam sekte ini apa tidak? Ya, apapun jawabannya, ya saya hitung itu. Saya tidak mau masuk ke sektemu karena masuk ke sekte itu kan dosa. Untung aja gue baca doa. Aduh. Ya kalau gue nggak baca doa, ya gue udah jadi sekte bleble tadi. Aduh, ya udah ibu, gue minta maaf ibu, tolong jangan apa-apain gue ibu. Udah ibu, balikin gue ke rumah ibu. Tolong gue minta tolong sama lu ibu. Bleble. Lah kok gue jadi ngerti bahasa lu ibu? Lu ngata-ngatain gue kan? Bleble. Bleh. Iya wibu, bebas lah lu mau ngatain gua apa wibu. Tapi lepasin gua dah wibu. Badan gua udah sakit semua ini. Bleh. Wah, makasih wibu udah ngelepasin gua. Yaudah wibu, sekarang pulangin gua wibu. Bleh. Bleh. Lu ngelepasin gue cuman buat ngajak berantem gue, wibu. Dan kalau gue menang, baru gue dipulangin. Ya gue gak mungkin menang lah, wibu. Lu kan punya kekuatan. Ada. Bleh. Wibu. Buset, jadi anime apalagi lu ibu. Udah wibu, ampun.